Halo teman-teman semuanya. Hari ini Upin dan Ipin akan jalan-jalan teman-teman. Katanya bapak polisi di sini, di jalan ini ada orang yang ugal-ugalan teman-teman. Banyak orang yang ugal-ugalan di tempat ini. Wah, itu siapa itu Upin? Wah, kita balik saja ya. Kita lihat. Wah, tampaknya mobil bapak polisi dicuri sama pengemudi yang ugal-ugalan, Pin. Ayo turun, Pin. Ayo turun. Ayo, kalau gitu kita turun, Pin, ya. Kita cari. Woi, kamu ya. Berani-beraninya menyuri mobil bapak polisi. Wah, kita serang dia, Pin. Pin, di mana kamu, Pin? Aku di sini, Pin. Aku tertembak, Pin. Waduh. Pin. Waduh, tampaknya Ipin sudah pingsan teman-teman. Waduh, aku harus. Woi, kamu ya berani-beraninya menembak Ipin. Kamu ya sudah ugal-ugalan berani mencuri mobil papa polisi lagi. Ayo teman-teman, kita balaskan dendam Ipin teman-teman. Ha, ha. Ayo turun kamu dari mobil. Berani-beraninya kamu ya. Telah membuat Ipin menjadi pingsan. Kamu ya, aku tidak akan mengampuni dia teman-teman. Karena dia sudah berani mengusik Ipin adikku. Oh, sampai-sampai dia pingsan. Kamu ya, mobil kamu akan kuledakan. Rasakan itu. Kamu berani melawan lagi? Kamu berani melawan? Wah, kamu ya. Tidak berani melawan. Kamu lagi, berani melawan. Oh, rasakan ini. Hahaha. Ayo teman-teman, kita sekarang pergi ke IRS. Kita harus cepat-cepat memanggil dokter. Kalau tidak, Ipin bisa tidak selamat nyawanya. Ayo teman-teman, kita harus membantu nyawa Ipin. Tunggu ya teman-teman, aku mau pergi dulu ke tempat sakit dokter. Ayo teman-teman, cepat bantu Ipin mencari jalan untuk ke tempat RS yang dekat teman-teman. Rumah sakit di sini kayaknya dekat teman-teman. Ayo cepat-cepat. Wah, tampaknya RS sudah dekat teman-teman. Sampai di sini dulu ya. Ipin mau memanggil dokter dulu teman-teman. Itu dia tempatnya teman-teman. Aku harus cepat-cepat membantu Ipin. Sampai jumpa ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Goodbye.